Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tafsir Asmaul Husna, nama-nama Allah yang terbaik. Kita lanjutkan dengan nama Allah Al-Karim. Karim. Apa artinya Bapak Ibu? Sering diartikan dengan mulia. Karim. Artinya sebenarnya ada dua. Dan itu arti karim ini harus ada dua-duanya. Baru dia disebut karim. Yang pertama mulia, memiliki kemuliaan. Kemudian yang kedua artinya adalah istimewa. Kapan sesuatu itu disebut istimewa? Karena tidak dimiliki oleh yang lainnya. Kapan sesuatu disebut mulia? Karena kebaikannya. Orang yang jelek tidak bisa disebut mulia. Orang jahat tidak bisa disebut mulia. Sesuatu yang karim, yang mulia, karena dia baiknya. Atau di sesuatu dikatakan istimewa. Aku nan istimewa naga. Kapan dikecian istimewa? Karena tidak dimiliki oleh yang lainnya. Ko nan untua apa aji ko nan istimewa nana bagi yang wah. Berarti tidak dimiliki oleh yang lain. Jadi Allah itu maha mulia karena kebaikannya dan maha istimewa. Boleh dua itu? Istimewa. Kata karim ini terulang dalam Al-Quran 19 kali dan 3 kali menunjuk kepada sifat Allah. Menunjuk kepada sifat Allah. Ada juga karim yang lain seperti Al-Qur'an, innahu laqur'anu karim. Kemudian lahum maghfiratu wa ajrun karim. Juga ada lahum maghfiratu wa rizqun karim. Rizki yang mulia, balasan yang mulia. Kemudian juga malaikat juga disebut utusan, utusan yang mulia, rasulung karim, utusan yang mulia. Kemudian para rasul pun disebut dengan rasulung karim, utusan yang mulia. Kemudian juga pernah sekali dalam Al-Quran kata karim untuk makhluk manusia, yaitu seperti Nabi Yusuf. Ketika para wanita Mesir melihat Nabi Yusuf, ketampanannya, mereka berkata, apa? Qulna hasya lillahi ma hadza bashara illa malakun karim. Para wanita itu berkata, maha suci Allah, ini bukanlah manusia. Aku tidak orang udah melihat Nabi Yusuf. Tapi apa mereka katakan? Illa malakum karim. Malaikat yang karimnya lah. Malaikat tu banyak. Tapi malaikat yang karim, yang mulia, memiliki kedudukan yang mulia. Kemudian nan istimewa lah. Tak dimiliki oleh malaikat yang lainnya. Berarti pujiannya yo malam buang katanya. Malaikat nan mulianya lo, nan istimewanya lo, kanya tidak sembarang malaikat lo, dah. Begitu pujian kepada Nabi Yusuf. Ya saking tingginya pujian tu mah, kuduang tangannya. Jadi kalau ada yang kadiaga, itu kan satu-satunya dalam Al-Quran untuk manusia.
ke Nabi Yusuf. Itu pun diberi gelar oleh para wanita, wanita-wanita Mesir yang memberi gelar. Dikalaupun kamagiah namo Karim, acalian lah. A kemuliaan dimilikannya dan A keistimewaan. Kalau tidak ada, Abdul Karim saja, hamba dari yang maha mulia. Tapi kalau si Karim saja, acalian lah. Kemudian kita lihat yang sekarang yang mensifati Allah, itu kan mensifati makhluk. Dalam surat An-Naml, ayat 40 halaman 380. Ini tentang di ujung ayatnya, fa inna rabbi ghaniyyun karim, maka sesungguhnya Rabbku adalah ghaniyyun, maha kaya, karim, maha mulia. Kita lihat ayatnya ini baru kita tahu apa yang disebut dengan karim. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab, maka berkatalah orang, seorang dari yang memiliki ilmu tentang kitab, dan dia berkata, ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Waktu itu Nabi Sulaiman mengadakan sayembara, siapa yang bisa bawa singgasananya Ratu Balqis dari Yaman ke Palestina, siapa yang bisa, siapa yang paling cepat. Maka berkata sebelumnya jin ifrit, sebelum engkau berdiri dari tempat duduk, sebelum tagak dari tempat duduk, itu kecepatannya. Yang orang yang memiliki ilmu tentang kitab ini berkata, ana atika bihi, aku bisa menyampaikannya singgasana itu kepadamu, qabla ayyartadda ilaika tarfuk, sebelum engkau mengedipkan matamu, sebelum mata berkedip. Soalnya sebelum tagak sampai duduk itu kan capek aja tuh. Dari Yaman ke Palestina itulah kancang tuh. Yaman ke Palestina sebelum tagak sampai duduk lah tiba kancang. Nah, ini sebelum mata berkedip boleh. Berarti ada yang cepat pada itu tidak, punya tidak ada. Akhirnya yang memenangkan sambaras ya. Berarti yang mendapatkan tugas membawa singgasana Ratu Balqis itu siapa? Orang yang ahli kitab, yang mengerti tentang kitab. Falamma ra'a, maka tak kala Nabi Sulaiman melihat singgasana tadi, mustaqirran indahu, singgasana tadi terletak di hadapannya, qala hadza min fadli rabbi. Nah, ini tidak dipujinya orang itu dah, yang dipujinya siapa? Allah. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Lia beluani, untuk menguji aku, aashkuru am akfur, apakah aku akan bersyukur atau akan kufur.
Maksud syukur jo kufur. Kalau yang dipuji ketika mendapat nikmat itu adalah Allah, itu berarti bersyukur. Tapi kalau yang dipujinya bukan Allah, berarti nyo kufur. Itu ketinggian kaji itu. Siapa wak puji ketika wak dapat nikmat? Iko rumah gua sari kan usawam bo. Kan gitu. Bagus sawo balunggu-lungguan piti bansu-ansu. Berarti nya muji dirinya. Berarti kufur. Kan banyak orang ndeta. Ko tawali tanah ko kan balunggu-lungguan sari piti ko. Bayuran kami mah. Kufurnya. Piku kaji Nabi Sulaiman ko. Alum banyak orang yang tahu. Tapi itu hakikat iman. Seharusnya yang dipuji siapa? Allah. Ketika ada nikmat, siapa nak puji? Allah atau makhluk? Di situ ujian kufur atau syukur. Ternyata Nabi Sulaiman lulus. Yang dipujinya siapa? Hadza min fadli rabbi. Ini karunia dari Tuhanku. Boleh Bapak Ibu nanti jalan-jalan ke luar negeri. Itu banyak rumah orang tertulis di mukanya. Hadza min fadli rabbi. Ini karunia dari Tuhanku. Kalau di awak enggak ada tanggal. Tanggal rumah tertulis. Tanggal tengah. Nyoma selesai mbek rumah tanggal sekian. Kalau di Arab enggak. Hadza min fadli rabbi. Terus. Ini karunia dari Tuhanku. Wa man syakara, dan barang siapa yang bersyukur, fa inna ma yashkuru li nafsi, maka sungguhnya dia telah bersyukur untuk dirinya sendiri. Ketika bersyukur kepada Allah, yang dapat untung sudah itu siapa? Allah tambah lo nikmat sudah itu untuk awak dek lai berterima kasih ke Allah. Wa man kafara, dan barang siapa yang kufur mengingkari nikmat Allah tadi, fa inna rabbi, sesungguhnya Rabbku, ghaniyun, maha kaya. Arti maha kaya lu, maha tidak butuh dengan segala sesuatu. Oh mau syukur hambanya, mau tidak Allah tidak butuh. Kalau syukur tidak ada lu perlu di Allah. Allah tu maha kaya, tidak perlu dinya. Nak kau tuang syukur awak seorang, nang kau ke kufur, nang kau rugi awak seorang, Allah dah butuh dah. Tu gani nah. Karim, arti karim. Arti karim ni sikok kek. Di mana tak mulianya? Kata ulama, salah satu arti karim yang mensifati Allah, Allah akan tetap memberi kepada orang yang mendurhakainya. Jadi kecian, kalau wak duraku Allah tidak kewargiah kau alih. Allah tu karim, maha mulia, maha baik, dan maha istimewa perlakuannya. Batu saking istimewanya perlakuan Allah tu. Nan duraku kainyo kau dia giah naja. Atu nan karim. Allah tu memberi orang yang mendurhakainya. Awak kelemah dia. Nang banyak ulah sekarang jo di kadai lewus ya keluar. Ada banyak nang ulah nak keluar. Ya. Tapi lah setelahnya keluar dari kadai le tetap awak beragiah kayaknya. Nak jod. Kalau lah keluar kadai lebih. Di mana kini wa ndak kadang nak lo tahu lah. Ya Allah tidak. Walaupun hamba aku durhaka ndak ke salatnya, ndak ke bersyukurnya, ndak ke puasanya. Tetap Allah beri. Karena Allah tu karim. Maha mulia, maha istimewa sifatnya. Aku yang para jawab kepada tetap memberi kepada orang yang mendurhakai. Celihnya durhaka, bahagianya. Ya.
Kalau negara tidak bisa gitu. Nama-nama lawan kayaknya putuskan hubungannya. Tangkok dan semacamnya. Allah tidak. Walaupun hambanya durako, nam bantuan tetap dia. Nam rasaki tetap diberikan. Nam kesehatan tetap Allah beri. Nam nikmat tidak putih Allahnya. Manusia tidak bisa, bukan tidak bisa, alun mencubo kan, berbuat seperti itu. Ada orang yang lah lama tinggal di rumah wak, awak menggadangannya, jawak gadangnya, sampai nyoba laki di rumah wak. Sudah nyoba laki melawan kawak. Aku cek wak, eh tidak disangko. Tidak disangko keciko balehnya. Ayah susu dia balik. Ayah tubuh. Mengadang anak ular awak rupanya. Kok tahu sajak dulu. Mulai penyesalan. Itu jauh-jauh kecek. Tidak kamu tolong-tolong. Sudah kau lain. Itu sifat buruk tu. Tidak aku tidak ditiru tu dah. Buruk. Yang baik tu kan, yang mulia tu bah, yang karim tu bah, tetap diberikan bantuan, walaupun nyo elok kawak, maupun nyo ndak elok kawak, yang kebaikan untuk orang tu jangan dihentikan. Itu mana karim. Satu. Kemudian yang kedua kita lihat kata karim dalam surat Al-Infitar. Juz 30. Idza sama'un fatara. Ayat 6 ya. Ketawa jelaskan makna ya ayuhal insan. Ya ayuhal insan. Kata ulama tidak ada kata untuk menggambarkan kata ini. Kata ini Al-Quran kau apa ibu? Dan tidak tertulis. Al-Quran kau bukan yang tertulis saja. Tapi kata ini adalah bentuk kata hati yang perlu, yang hanya bisa untuk dirasakan. Kata hati yang hanya untuk dirasakan. Bila wak bisa merasuan, kalau wak pakai rasu. Terkadang membaca Quran itu dengan tulisannya, kadang dengan rasanya. Ya ayyuhal insan. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang telah gharra? Seperti gharra mengicuah, menipu. Apa yang telah memperdaya kamu? Bi rabbikal karim. Dengan Rabbmu yang maha mulia. Dengan Rabbmu yang sehingga engkau berani durhaka kepada hamba, kepada Rabbmu yang maha karim. Ba'a karimnya Allah tu, ba'a mulianya Allah tu, alladhi yang telah khalaqaka, menciptakan kamu. Siapa menciptakan Allah? Allah ciptakan. Dalam paru yang mempertemukan sehingga terjadi segumpal darah, segumpal daging. Ada wak satu waktu itu.
Tak ada. Ayah induk pun tak satu. Jadi tulang belulang, tulang belulang dibungkus lagi dengan daging. Dia giah mato, dia giah segala macamnya. Siapa menciptakan tu? Allah. Fasawwaka, lalu Allah sempurnakan. Disempurnakan oleh Allah penciptaannya tadi. Disempurnakan kata ulama fisiknya. Dan tidak sekedar itu. Jo catatan bilo kai baralamu hidupnya, baara sakinya, siaka jodohnya. Allah tentuan. Allah Allah berli perlakuan istimewa untuk awak. Mode itu na Allah menjaga awak. Sehingga rasa kiwa lah di dipikirnya dah Allah. Lah dijatahnya dah Allah. Ndak dipadianya wa awakku di Allah hidup dunia aku kelaparan. Allah tentu rasa kira. Aka jodoh wa ndak orang gaya sana mikir dah. Lah Allah tentuan lo masih dalam kandungan. Ampe bulan baru dalam kandungan. Lah Allah tetapkan siaka jodoh wa. Orang gaya bila mikir jodoh. Lah enggak ada. Minimal tamat SMA lah rasul fikir. Sedang kuliah lah agak karih fikir. Tamat kuliah alwa carina leh. Tapi lah gadang. Leh tapi kia memikian jodoh anak dalam kandungan. Tidak. Allah sudah menyempurnakan itu. Baralah kamu lihat istimewa perlakuan Allah kau. Lah Allah sempurnakan siaka jodoh. Berarti kalau tiba sayang, weh, mana sayang Allah tu kawak daripada orang gaya wak? Jauh sayang Allah. Itu mah dalam kandungan rasa kiwa lah dia siangnya dia Allah. Siaka jodoh wak, lah tentuannya lah dia Allah. Kalau awak, tak ada memikirkan itu. Sebagai orang gaya, karena tak. Berarti lebih mulia dan lebih istimewa perlakuan Allah. Kemudian tidak sekadar itu, fa'adalak, memberikan keseimbangan dalam kehidupan. Di sini diartikan fa'adalak itu secara fisiknya. Tubuh kau secara fisiknya seimbang. Kata ulama tidak fisik awak senapi yang di desain oleh Allah seimbang. Kehidupan awak. Baik di awakku berjalan dengan baik. Itu ditentukan Allah. Makanya ada takdir. Bagaimana perjalanan hidup awak. Bawa selamat nanti. Bawa berjalan di awakku juga elok. Orang kaya kan itu juga bikin. Bawa anakku selamat nanti. Bawa anakku perjalanan hidupnya nyaman. Seimbang. Tidak ada masalah. Allah sudah Allah tetapkan baik di awakku berjalan dengan baik. Allah Allah tetapkan. Kemudian fi ayyi suratin ma sya arakkaba. Kemudian dalam bentuk apa saja yang dikehendaki dia menyusun tubuhmu. Ini memaknainya tetap dua, secara fisik. Allah membantu awak. Kan tak doa satu, ba membantu hidung awak. Telinga awak, mata awak. Keluar gigi awak. Awak kan menunggu bila gigi anak keluar. Tapi kan tak satu, murid-urid. Pipinya, ba gigi nak keluar. Tak ada. Modetunya maha baiknya Allah. Kemudian juga dipahami oleh para ulama menyusun daripada menata kehidupan. Anak ko umur sekian ko sifatnya. Umur sekian lah pandainya merangka. Itu disusun dia. Bagaimana Allah kehendaki anak ko menungkui umur dah? Ah, 5 bulan, 6 bulan.
Itu kan kehendak Allah. Dalam bentuk yang sesuai kehendak Allah menyusun kehidupan. Susun kalau umur 6 bulan apa dia menungku. Atau mangan deh. Melo-elo parui. Marangka, siapa menyusun dah? Allah. Atau mulai tagak gantuang. Tagak gantuang mau barang? Ditekan aja. Ubu mau barang nak tagak gantuang. Mana lalu pun, cubalah barang nak balik. Biar tekan aja. Berarti lah lama tak punya anak tu. Mana lalu pun. Tagak gantuang mau setahun ya? Kurang setahun. Ah, tu tagak berjalan. Raja-raja jalan. Allah susun. Sampai ke karakternya. Umar nak sekian sampai sekian tu bantu rajo. Kandaknya harus berlaku. Umar nak sekian lah bisa tanya pendapatnya. Umar nak sekian lah merasa gadang ke dirinya. Nyalah santiang keceknya. Itu siapa menyusun? Allah. Menyusun kehidupan. Mode tu maha mulia dan istimewa perlakuan Allah kawan. Arti karim tu kira-kira. Karim. Kalau karim dalam surah An-Naml tadi, Allah tu tetap memberi kepada yang mendurhakainya. Kalau dalam surah ini kata ulama, Allah tu memberi walaupun tidak diminta oleh hambanya. Baragiah melebihi. Lebih. Memberi lebih. Walaupun tanpa diminta. Kan tidak doa pernah minta. Tidak minta diciptakan. Tidak minta disempurnakan. Tidak minta jodohnya dan diminta. Tapi yang itu tuh tetap Allah beri kawan. Walaupun tidak wa minta. Tak mendoa Allah ke Allah. Ya Allah, pandai anda ambo menungkui, ya Allah. Baru Allah lagi menungkui. Kan tak mana itu? Ya Allah, keluhan gigi anak ambo, ya Allah. Kan tak ada orang kaya mendoa. Menunggu-nunggu. Allah tetap memberi walaupun tak diminta. Atunan mulia. Ambo kalau tak diminta, maka kira-kira. Tak ada datang dah. Memberi walaupun tidak diminta. Atau kata lainnya, memberi melebihi dari harapan si peminta. Itu arti karim. Magiah walaupun tidak diminta. Itu sifat Allah. Karim. Atau diminta tapi memberi lebih dari yang diminta. Balabiahi magiah. Kalau dapat besok kan tidak ada. Banyak nak ada. Aja sebanyak tu mana. Tu awak. Banyak nak ada. Tak sampai tiap segitu. Tapi kalau menyalang 10 juta, kalau meratih ribu lagi. Mati selagi. Kalau Allah karim, melebihi kadang, melebihi. Awak yang sehari itu berharap mereka pun lebih dari yang diharapkan. Itu karim. Baralah ke maha mulianya Allah kawan. Maha istimewa perlakuan Allah kawan. Magiah labiah dari nan dikandai. Ada dua anak cukup kecewa kan. Tujuh Allah kawan. Baralah ke sayang Allah. Orang payah mencari cie anak sebab. Baru baik kan kemari. Baru baik. Jadi apapun pemberian Allah itu semuanya baik, mulia. Orang nyodor aku tetap Allah lagi ya. Onyo ndak meminta tetap Allah lagi ya. Onyo lai minta labih lah dah Allah magih lah. Baraka mulianya tak. Ndak mulia itu mana itu. Kalau ada orang berani berbuat mana itu dunia, sangat mulia orang. Baca lihat siakan yang orang nak buat mana itu. Ya, baca lihat. Pak Jia namun itu. Pak Cong. Pak Cong paling katanya. Mereka itu. Sialah orang. Bertanya orang. Tidak ada orang minta dia.
Oh meminta orang di labiahnya. Oh durako orang tu kemalawan dia kian aja. Kan sangat mulia, karim, istimewa. Tapi walaupun tak tatiru kecik awak, tapi perintah dari Asmaul Husna itu adalah kita belajar berakhlak seperti Asmaul Husna. Sejauh ma wak maniru, sejauh itulah kebaikan dan keistimewaan wak dapat. Tapi bukan untuk tidak ditiru begitu. Baraja wak maman kaji. Kan orang bertanya, lah maman kaji jara. Tentu maman kaji ko ama minta wak ka Allah dimudahkan. Tak akan bisa berbuat kecuali dimudahkan oleh Allah. Kalau mau de karim ko salah sifat orang, jadi di dunia orang kik tinggi ko sadonya. Anan terjadi di kik tinggi. Weh, wah sobok je orang muda itu sak di kik tinggi eh. Aduh, aman dunia. Satu lagi kata karim, kita lihat yang ketiga yang mensifati Allah, surat Al-Alaq. Iqra wa rabbukal akram. Ini wahyu pertama turun. Kalau awalnya kita jelaskan karim, kalau akram bagaimana? Isim tafdil namanya. Lebih. Iya baca. Isim tafdil. Kita tanya ke guru bahasa Arab. Salah kok kan. Menyatakan lebih. Kalau karim kok mulia, akram lebih mulia. Kemudian iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min alaq, telah menciptakan manusia dari alaq, segumpal darah. Iqra, bacalah. Wa rabbukal akram, dan Rabbmu adalah al akram, yang maha lebih mulia. Bagaimana mulianya Allah? Bagaimana istimewanya Allah itu? Alladhi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan dengan perantara qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Awak di dunia aku banyak nan ndak tahu pada tahu. Dan orang sebenarnya waktu banyak yang tidak tahu, kecuali karena diberitahu. Kalau tidak ada nama gih tahu, wak tidak tahu. Dan sangat tidak pantas berkata saya tahu. Sebenarnya bukan saya tahu. Saya tahu dia tidak tahu. Itu salah. Yang benar itu ambo lebih dulu tahu. Bukannya ambo tahunya tidak tahu, salah. Bako inyo ndak tahu, awak mengecana awak tahu. Kan beda dulu sampai sanya. Ke ilmu tu dulu sampai ke awak padokainya tu awak kecana awak tahu, tidak. Lebih dulu tahu. Jadi ndak ada nan sianan tahu ndak ada. Kecuali karena diberi tahu. Makanya surat pertama Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fih, alif lam mim. Kalau kamu baca Quran, mempelajari Quran, belajar ilmu, awali alif lam mim. Artinya hanya Allah yang tahu.
Ambo ndak tahu tu dulu. Kalau duduk mengaji ambo dah tahu. Ndak kena dapat ilmu dah. Ambo banyak tahu. Tahu lah ambo lepas orang mengaji itu. Ndak kena dapat-dapat. Kalau ingin beraja alif lam mim. Allah yang maha tahu artinya. Ambo ndak tahu. Ambo ndak tahu. Ambo bodoh. Ambo ndak tahu. Ambo bodoh. Sudah tu bang. Zalikal kitab la raiba fi. Itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan. Kalau lah diajar oleh Allah, yakin. Sudah jangan ragu lah wajalah ndak tahu. Iyo tu. Sudah dia jangan iyo tu. Itu wahyo tu. La raiba fi, ndak ada keraguan berarti yakin. Syarat beraja setelah mengecehan tidak tahu, yakin beraja. Maka kada pe ilmu. Kena yakin dah, tidak masuk kaji itu. Maka istilah orang siswa. Alun putih ilmu leh. Batu dia tidak yakin. Maka mangku ilmu. Batu. Jadi tidak yakin, ragu. Harus yakin. Tapi mana kediyakini? Itulah. Dan salah yakin lah. Salah keyakinan. Itu ayo. Dan kediyakini itu. Zalikal kitab. Itulah Alkitab. Atau Al-Quran. Kalau Allah mengecek. Tidak boleh ragu seketik. Tapi Allah nak mengecek. Kan? Kalau Nabi mengecek. Tidak boleh ragu seketik. Yakin. Jadi awalnya apa? Saya tidak tahu. Dan banyak Allah memberitahu awak mana tidak tahu. Banyak Allah magih petunjuk melalui kitabnya. Kemuliaan yang Allah beri itu adalah memberitahu manusia mana yang tidak tahu. Wak tahu anak kata jadi di kubuah? Tidak. Itu siapa magih tahu? Allah melalui Rasulnya. Kau nak kata jadi di kubuan. Wak tahu malaikat nak menyepui awak tu namanya malaikat maut? Tak tahu. Akama setelah tu kama dibawa malaikat lagi tahu wak? Tak tahu. Kecuali diberitahu. Amanga dalam kubuan nak kata jadi dalam kubuan. Untuk orang beriman kau, orang tak beriman kau. Kan dia gih tahu. Setelah itu dunia akan kiamat. Kan awak tahu itu tuh karena diberitahu. Nanti ada berkumpul namanya di mahsyar. Kan dia giah tahu. Ada nanti terakhir sarugo. Ada narako bani amat sarugo. Kan tidak tahu ada. Dia giah tahu. Allah memberitahu ma yang awak tidak tahu. Bahkan bukan itu saja. Kadang ada bisikan ilham dalam mati awak. Allah aja ndak sekolah ge do. Di hati wak se Allah bisikan melalui para malaikat. Aku kajuan aja. Bisikan baik. Namanya ilham. Kalau bisikan buruk namanya was-was. Nah, dari ya, dari setan. Allah memberitahu ma yang wak ndak tahu. Maha mulianya Allah dan maha istimewanya. Dia parti daripada Karim, kesimpulannya Allah tu maha mulia. Maha mulia karena kebaikannya dan maha istimewa perlakuan. Dia tidak dimiliki oleh yang lain. Dan yang mensifati Allah ada tiga dalam Al-Quran. Pertama surah An-Naml ayat 40 tadi. Allah tetap memberi kepada orang yang mendurhakai. Kemudian Allah memberi walaupun orang itu tidak memintanya. Kalaupun orang itu memintanya, memberi lebih dari yang dimintanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahu ma yang wa ndak tahu. Diajarannya di Allah. Kemudian banyak kata-kata karim dalam Al-Qur'an. Al-Quran juga karim, arsy itu, aras juga sebut karim.
Nah, Al-Quran ini karim, mulia dan istimewa. Al-Quran ku istimewa, tidak dimiliki oleh nabi-nabi terdahulu, hanya Nabi Muhammad punya. Kan istimewa. Arsyil karim, aras itu karim, mulia dan istimewa, karena dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk akhlak salah satunya Allah ajarkan adalah qaulan karima. Kasih Allah surah wa qulu qaulan karima. Ka urang tuo. Nah, tu Allah surah kata-katanya mulia cek, istimewa cek. Kita celak sekilas sebentar. Surah Al-Isra. Surah 19. Surat 17 ayat 23. Halaman 284. Al-Isra 284. Wa qada rabbuka, dan telah menetapkan Rabbmu, yang ditetapkan oleh Allah, alla ta'budu illa iyyah. Bahwasanya janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua hendaklah berbuat ihsana, berbuat lebih baik. Tidak baik Allah surah dah. Lebih baik. Kalau ke kawan baik, ke istri baik, ke anak baik, kepada orang tua lebih baik. Itu perintah. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Adapun jika telah mencapai kedua orang tua tadi yang berada di sisi awak, nyolah berusia lanjut kibar. Baik seorang ataupun kaduonyo masih duit, tapi jawab tinggalnya. Kalau tinggal jarang gaib pak. Fala taqullahuma uff. Jangan kamu katakan uff. Uff ni kata-kata mandaceh. Mafhumnya mandaceh sekurang gaib boleh. Amak kau boleh. Boleh ngecek ndak macu amak leh. Alah gaik kan. Tu dosa kadang. Itu menyakiti dengan kata-kata. Wala tanharhuma. Jangan kamu membentak. Membentakku bukan kata-kata. Yang kata-kata tu Kalau lah maria tu kadang lo dosanya leh. Tanharko dengan gerak tubuh. Disuruhnya pai bantaan kaki. Bali ano santana. Pai jo pi bantaan kaki kan. Ndak ngecek dah kaki saya bantal. Atau keluar bampeh pintu. Tentunya tanhar. Berarti tidak boleh menyakiti orang tua tu baik dengan kata ataupun dengan perbuatan. Mampeh pintu kah? Menyampaan piring kah? Atau dengan mantaan kaki kah, atau memalingkan wajah. Sadonya udah sebutnya. Lalu apa perintah Allah? Wa qul lahuma, dan katakanlah kepada keduanya. Kalau kamu ngecek orang tua tu ba kecek Allah qaulan karima. Perkataan yang karima. Apa arti karima tadi? Mulia, istimewa. Carilah kata-kata yang mulia kalau kau ngecek orang tua. Ya sama kadang kadang wak maaf orang tua, kadang anak kau lah merasa dakek, awak merasa dakek ke orang tua. Kecek kau kadang sama kadang. Sangat tidak boleh. Pilih kecek
kata yang mulia. Dan tidak sekedar mulia, karim itu artinya istimewa. Arti istimewa tidak dimiliki oleh yang lain. Artinya kecek wak korang gaik itu tidak pernah wak mengecekan itu sailok itu ke orang lain. Itu perintah Allah. Jadi kalau kau mengecek orang gaik baraja wak dari kini atau cari kata-katanya yang mulia, yang elok dan istimewa. Tidak ada yang selalu nak tu wak mengecek. Kadang ke orang lain lunak wak mengecek. Tiap orang gaik sama kadang sekadang caru mengecek. Ku salah kadang. Maka ini salah satu akhlak yang Allah ajarkan dari kata karim. Mungkin bisa kita amalkan dan berniat kita mengamalkannya. Dan semoga Allah mudahkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.